Assalamualaikum Des, jumpa lagi di channel aku. Nah, hari ini aku mau mengajak kalian untuk memasak ini ya. Tempe masak jengkol. Aku masak dengan kecap ya, kecap manis. Nah, ini dia. Tuh kan, enak banget loh ini. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana cara buatnya, ikutin terus channel ini dan ikutin terus video ini sampai selesai ya. Langsung aja kita ke bahan dan bumbunya ya. Nah, aku udah siapin ini tempe ya yang baru aku beli, dan aku potong-potong kayak gini nih, panjang kayak gini. Terus ini ada jengkol yang sudah aku potong juga. Ini udah aku rebus ya jengkolnya ya. Kalau kalian mau tahu gimana cara rebusnya, kalian bisa klik linknya di atas, karena aku udah pernah buat ya. Terus ini bumbunya gampang banget, bawang merah, bawang putih, terus cabe. Ini ada cabe hijau tadi satu ya, aku masukin sekalian. Terus ini aku pakai kecap, ini baru ya, aku belum pernah coba. Biasanya aku pakai ABC atau enggak kecap Bango gitu, tapi tadi aku lihat ini, enggak tahu ya, aku mau cobain ini rasanya kayak gimana ya. Oke, langsung aja kita mulai masak. Nah, pertama aku panasin minyak dan aku goreng dulu ini tempenya ya. Kendes, ini cukup ya, kayak gini aja ya, setengah mateng gitu, nggak usah mateng-mateng. Terus sekarang aku mau angkat dia. Mau aku pindahin dulu ya ke piring satunya. Taruh di sini. Oke. Nah, sekarang aku mau tumis bumbu ya. Tumis bumbu sampai wangi. Oke, kayak gini. Ini bumbu juga udah mulai mengeluarkan bau-bau yang wangi banget. Sekarang aku mau masukin nih jengkolnya. Jengkol alias jengki. Baunya sedap banget. Oke, langsung aja masukin tempenya yang udah digoreng tadi ya. Wow. Aku tambahin sedikit air deh. Tambahin kecap secukupnya aja ya, dikira-kira aja. Nggak perlu masak lama deh, soalnya semua bahannya juga udah mateng ya, nggak perlu lama-lama. Tambahin sedikit garam.
kayaknya udah cukup ya kecapnya ya. Sekarang aku tambahin sedikit ini kaldu ayam bubuk. Masak aja sampai itu airnya bisa menyerap ya. Oke, aku cicipin dulu. Udah pas deh, asinnya juga pas, manisnya pas, pedesnya pedes pas. Oke deh, sudah gini aja, ini udah matang ya, airnya juga udah menyerap tuh. Oke, terima kasih udah ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sudah. Sekarang aku matiin kompornya.